Situasi terkini di Bangladesh, kerajaan Bangladesh terus melaksanakan perintah berkurung dan sekatan rangkaian internet sehari selepas Mahkamah Agung membatalkan kuota pekerjaan sektor awam yang mencetuskan protes besar-besaran di seluruh negara sehingga mengakibatkan sekurang-kurangnya 114 terbunuh. Pelajar universiti berdemonstrasi sejak awal bulan ini untuk menuntut reformasi sistem kuota pekerjaan. Sebelum ini, sebanyak 30% daripada 56% kuota dalam pekerjaan sektor awam diperuntukkan untuk keluarga veteran Perang Kemerdekaan 1971. Protes aman bertukar menjadi ganas minggu lalu dengan pertempuran antara penunjuk perasaan pelajar dan pasukan keselamatan yang mengorbankan 174 orang dan mencederakan ribuan yang lain. Menurut kiraan Bengali Pratham Alo, lebih sedozen kematian direkodkan pada Ahad. Bangladesh masih di bawah perintah berkurung hari ini dengan anggota tentera membuat rondaan di ibu kota dan kawasan lain, manakala sambungan internet kekal disekat di seluruh negara sejak ia terganggu pada Khamis. Pembantu khas Perdana Menteri Sheikh Hasina Biplab Barua berkata keadaan terkawal di seluruh negara kecuali beberapa insiden di Dhaka, Narayanganj dan Narsingdi. Mahkamah Agung pada Ahad memerintahkan kuota yang dihaskan untuk keluarga veteran dipotong kepada 5% dan 93% pekerjaan diperuntukkan secara merit, manakala baki 2% akan dihaskan untuk ahli etnik minoriti dan orang kurang upaya. Kerajaan sebelum ini memansuhkan kuota berikutan bantahan pelajar pada 2018, tetapi ia dikembalikan semula oleh Mahkamah Tinggi pada Jun mencetuskan pusingan baharu demonstrasi.